Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi walau karihal kafirun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Amma ba'd. Mursi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, gawai pegawai masjid, khususnya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama berada dalam rumah Allah melaksanakan solat fardu maghrib berjamaah. Diberikan kesempatan kepada kita untuk kita berada dalam majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kesungguhan kita berada dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini juga saya mengambil peluang untuk sama-sama memperingatkan kita bersama untuk kita terus menjaga diri kita dalam suasana kita masih lagi melalui ujian daripada Allah taala, wabak COVID-19. Dengan bacaan angka yang masih lagi 3 angka pada hari ini. Jadi jangan kita lalai dan jangan kita alpa. Macam-macam kemungkinan boleh berlaku, betah lagi dalam situasi yang semakin angkanya yang kita tak jangka lah. Jadi kita teruskanlah kekal dengan SOP yang telah ditetapkan. Semuanya itu adalah untuk demi kemaslahatan kita bersama. Kaedah fiqh menyebut darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita menolak kerosakan atau kemudaratan itu adalah lebih utama daripada kita menerima kemaslahatan. Di dalam situasi ini, kita menolak penularan wabak COVID-19 ini lebih utama. Kita elakkan berbanding daripada kemaslahatan untuk kita terima. Sama-samalah kita memperingatkan diri kita dan keluarga serta seluruh ahli jemaah masjid. Di beberapa negeri yang terjejas, ada masjid yang sudah pun ditutup. Mungkin di Selangor, beberapa daerah yang zon merah lah. Dan di Perak pun ada satu masjid yang salah seorang orang-orang penting lah, orang penting masjid lah, dikhabarkan positif, tapi bukan daerah sini lah, daerah lain, dan dah dilakukan proses sanitasi. Jadi sebab itu kita beringat, kita tak tahu, kita tak tahu, dan sentiasalah kita ambil peduli tentang benda-benda macam ni. Ya tuan-tuan, nama Allah Ta'ala, itu sekadar peringatan kita bersamalah dalam pada kita berjaga-jaga
janganlah lupa kita sentiasa bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengangkat wabak ini, seterusnya memberikan ruang kepada kita untuk kembali beribadah sebagaimana asal ibadah kita yang selalu. Tuan-tuan, mati Allah Taala. Jadi alhamdulillah malam ini adalah pertama kalilah saya memulakan kuliah Maghrib di Masjid An-Naim ini. Walaupun hakikatnya sebenarnya dulu saya dah pernah dah ngajar sini, tapi lama dah. Ngajar pun ngajar muslimat. Tu pun kalau kenal lagi. Pasal apa tak kenal? Pasal dulu macam ni, sekarang macam ni. Masa saya masih bertugas di masjid daerah lah. Lama dah, saya pun lupa dah tahun bila dah. Lama dah. Lepas tu saya dah merantau sana ke sini daerah. Dah bertugas, ada 4 daerah saya bertugas. Sehinggalah hari ini saya bertugas di Pejabat Agama Islam daerah Bagan Datuk. Dan pun begitu saya masih duduk di Teluk Intan. Jadi sebenarnya saya pun jadualnya penuh juga agaknya. Tapi dek kerana pengerusi berhubung selalu, jadi saya pun tewas jugalah. Saya terimalah. Untuk permulaan ni saya kata sebulan sekali jelah. Sebulan sekali dulu. Itu hari Jumaat, minggu yang kedua. Ini minggu kedua. Minggu kedua. Jadi insyaAllah lah, setiap kali Jumaat minggu kedua saya akan mengisi surat kuliah Maghrib di Masjid Naim ni lah. Dan insyaAllah pada malam ini tuan-tuan, untuk sesi kuliah kita pada malam ini ataupun seterusnya lah, kuliah kita, saya cubalah cari dan saya cari yang mudah lah. Iaitu 40 hadis berkaitan dengan akhlak mulia. Ini 40 hadis berkaitan akhlak mulia, susunan Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Dia ada 40 hadis ni macam-macam. Ada yang hadis 40 Imam Nawawi. Ada hadis 40 peristiwa akhir zaman. Ada hadis 40 penawar bagi hati. Yang ini ialah akhlak mulia. Maknanya dihimpunkan 40 hadis yang berkaitan tentang akhlak ataupun kepribadian yang mulia, akhlak yang mulia. Dihimpun sebanyak 40 hadis. Jadi insyaAllah jika berkesempatan kita ambillah satu malam satu hadis. Jadi nak nyampai 40 hadis tu bermakna 40 bulan. 40 bulan lah. Kalau satu malam satu hadis, kuliah pengajian sebulan sekali, makna nak habis ni 40 bulan, kira-kira berapa tahun? InsyaAllah lah, mudah-mudahan kita ada kesempatan lah. Habis 40 hadis tu, wallahualam, kita tengoklah macam mana nanti. Okay, tuan-tuan, mati Allah Ta'ala. Kenapa saya memilih untuk kita membincangkan hadis yang berkaitan dengan akhlak ini, tuan-tuan? Kerana akhlak adalah merupakan salah satu elemen yang penting dalam manusia, khususnya sebagai seorang Muslim. Selepas daripada kita mempelajari akidah yang paling asas, dalam bab ilmu ini, yang paling tinggi ialah belajar akidah lah. Itu paling asas sekali. Kalau akidah kita tak lengkap ataupun ilmu asas akidah kita ni tak kukuh, maka tak ada makna ilmu-ilmu yang lain. Sebab itu adalah asas. Dan barulah dia pergi syariat. Dan syariat tu ada kepecahan-pecahan lah. Fiqah, macam-macam cabangnya. Dan barulah kita pergi kepada akhlak. Akhlak ni adalah merupakan cerminan daripada dalam. Tidak ada makna tuan-tuan kalau sekiranya ilmunya banyak tetapi akhlaknya jauh, terpesong. Akhlaknya tak ada, tak ada makna. Sebab dalam kata-kata Qala Az-Zahabi dan laisal ilm bikathratir riwayah, bukanlah ilmu itu kerana
banyaknya ilmu yang dia belajar. Sama ada belajar di sekolah, universiti atau di mana sahaja. Maknanya ilmu itu sebenarnya maksudnya bukanlah banyaknya yang kamu belajar. Kamu ada berapa banyak gulung ijazah, kamu ada berapa banyak bentuk sistem pendidikan yang kamu belajar. Tetapi ilmu itu sebenarnya innamal ilm nurun yukdhafu fil qalbi. Sungguhnya ilmu itu ialah cahaya yang melingkari dalam hati kita ni. Itulah baru membawa maksud ilmu yang sebenar. Makna kata apabila merujuk kepada cahaya yang menerangi hati dan jiwa kita ini, dia akan terkait dengan akhlak. Dia akan terkait dengan akhlak. Baru-baru ni kalau tuan-tuan perasan ada tular di media sosial sekeping gambar. Sekeping gambar aje. Sebab itu orang kata kadang-kadang kita tak perlu tulis panjang-panjang sebenarnya. Sekeping gambar lebih bermakna daripada 1,000 patah perkataan. Tunjuk gambar sekeping je, orang lebih faham apa maksud yang disampaikan. Daripada tulis berjela-jela, orang pun tak tentu faham lagi. Gambar tu, orang tengah beratur. Di belakang sekali, seorang perempuan, perempuan orang Islam lah, ada pakai tudung semua. Kemudian di selepas orang perempuan orang Islam tu, ada seorang orang tua yang bukan Islam. Yang bukan Islam. Yang depan-depan tu kita tak ambil kira lah sebab dia fokusnya pada dua orang ni gambar tu. Beratur tu dalam gambar tu suasana panas lah, panas terik. Tak tahu atas urusan apa. Saya pun tak baca sangat apa benda ceritanya, tapi gambar tu memberikan 1,000 makna. Apa dia dalam gambar tu? Mungkinlah secara spontan ke wallahualam. Bila cuaca panas, yang depannya seorang makcik, orang tua bukan Islam. Apa yang dibuat oleh perempuan ni tadi? Dia ada mungkin sekeping kertas ke apa. Dia tutup macam ni. Ni kepala dia. Ni dia makcik itulah berdiri ni. Maknanya dia lindungkan cahaya matahari tu daripada kena pada makcik ni tadi. Dan dia buat tu bukanlah dia heboh-hebohkan orang, cuma orang perasan dan orang ambil gambar. Dia berbeza. Contoh, nanti aku buat macam ni kau ambil gambar eh. Itu lain, itu memang dia nak menunjuk. Ini memang dia buat dan mungkin orang perasan dan orang ambil gambar. Jadi dalam salah satu caption komen yang ada, dia kata terima kasih. Kerana rupanya yang komen itu anak kepada orang tua tadi. Dia bukan Islam lah. Jadi, terima kasih kerana kita kata apa? Macam melindungi ibu saya daripada cahaya matahari. Tuan-tuan. Akhlak ini kita nampak benda yang biasa je, tetapi cukup bernilai apabila berada pada kedudukan yang sebenar. Akhlak ini dia benda yang biasa kita dengar. Akhlak ni apa? Tingkah laku, perangai, adab yang biasa dalam seharian kita. Tetapi apabila kita lakukan benda itu, kesannya cukup besar. Kesannya cukup besar. Sebab itu dengan akhlak, dengan keperibadian akhlak yang mulia, Islam boleh tersebar. Tuan-tuan boleh bayang bagaimana Islam tersebar dalam keadaan hampir keseluruhan dunia pada awal penyebaran Islam, yang mana mungkin ada kaitan masalah komunikasi. Macam mana boleh sampai ke Afrika Selatan, benua Afrika, boleh sampai ke China. Antara lainnya ialah melalui akhlak yang ditunjukkan. Sebab itu dakwah bilhal
cukup penting. Ya. Kadang-kadang kita tak perlu bercakap macam ni. Tak perlu bercakap cerita gitu gini, Islam adalah agama yang kalau kamu masuk pada agama Islam, kamu akan selamat. Kadang-kadang tak perlu kita cakap yang panjang. Memadai kita menunjukkan sesuatu yang orang pandang sejuk mata. Itu pun sudah dikira dakwah bilhal, mempamerkan akhlak Islamiah yang mana orang akan menghampiri dengan agama Islam. Cuba bayang kalau orang menilai kita dari sudut luaran kita. Sebab itu akhlak ini, kalau kita nak tengok sebelum kita masuk hadis malam ini, tuan-tuan, mukadimah sikit, sebab apa kita fokus pada akhlak ini. Jarang orang kata, mungkin sebahagian besar orang akan pergi tafsir, fiqah, akidah, ya. Adalah berakhlakan tapi jarang-jarang sangat, ya. Dalam disiplin ilmu berkaitan dengan akhlak ini, dia ada dua ulama ataupun kita kata sarjana Muslim yang biasa membahaskan tentang disiplin ilmu tentang akhlak ini. Yang pertama tak lain dan tak bukan ialah Imam Al-Ghazali. Ya? Imam Ghazali kata apa? Akhlak ini ialah sifat yang tertanam dalam jiwa. Ya? Sifat yang tertanam dalam jiwa, ya, yang timbul, ya, perbuatan dengan mudah. Maknanya dia datang daripada hati. Kita nak derma, contohnya mudah. Kita nak derma itu, dia datang daripada hati. Jiwa dia. Ya? Sebab itu akhlak itu bukan di luar. Akhlak itu bukan yang di luar tu sebenarnya. Akhlak itu ialah dari dalam. Cuma dari dalam itu diterjemah dengan luar. Ha. Akhlak itu bukan hanya semata-mata di luar. Tetapi dia datang daripada dalam. Sebab itu dia adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa. Dan apabila dia nak buat sesuatu itu, dia buat tanpa ada perkiraan. Sebab dia datang dari dalam. Dengan penuh keikhlasan dia buat. Sebab kalau dia semata-mata di luar, dia bukan akhlak. Dia adalah satu lakonan. Sebab itu ada beza, tuan-tuan. Antara orang buat baik, dengar betul-betul, eh? Buat baik, satu. Yang kedua, buat-buat baik. Boleh faham? Eh? Ada beza tak? Yang pertama, buat baik. Yang kedua, buat-buat baik. Apa bezanya? Yang pertama, buat baik. Dengan akhlak yang baik, datang daripada dalam jiwa. Yang kedua, buat-buat baik. Ini saya kata tadi berlaku ni. Macam-macam lah. Dia buat tu mungkin betul. A sembahyang, B pun sembahyang. Betul, dua-dua sembahyang zahirnya. Tetapi A sembahyang kerana datangnya dari dalam. Aku sembahyang sebab ini kewajipan aku lah. Sampai masuk waktu aku sembahyang. B sembahyang, sembahyang juga. Tapi sebab apa sembahyang? Sebab ada sebab yang lain. Pak mertua ada sekali ke? Segan tengok pak mertua ada ni, aku sembahyang. Dia ada beza. Antara buat baik dengan buat-buat baik. Okay. Jadi itulah yang saya nak sebutkan dalam perbincangan kita. Ya. Kenapa kita perlu fokus kepada akhlak ini. Ya. Kerana akhlak ini, dia adalah daripada benih yang baik daripada hati. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau daripada benih yang baik, dia akan lahir satu hasil yang baik. Tapi kalau benda yang tak baik, benih yang tak baik, dia tak akan lahir benih satu hasil yang baik. Kalau benihnya grade A, insyaAllah hasil tumbuhannya itu juga grade A. Mana mungkin, mungkinlah, mungkin ada satu dua je lah yang akan jadi perkara-perkara yang rosak daripada tersebut. Dan akhlak ini adalah suatu yang memerlukan masa untuk dia bawa dan menonjolkan akhlak yang baik dengan melalui jalan tarbiyah, dengan melalui jalan pembelajaran, jalan menuntut ilmu dan sebagainya.
Dia bukan lahir-lahir, dia terus boleh jadi orang yang berakhlak mulia. Ada jalan-jalan yang perlu dilalui. Ya. Jadi itulah tuan-tuan sedikit sebanyak sebagai mukadimah ya, berkenaan dengan yang saya sebutkan akhlak yang mulia. Bahkan kita sentiasa tahu bahawa kedatangan Nabi itu tidak lain dan tidak bukan liutam mimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Ya. Kerana Nabi diutuskan dalam situasi masyarakat yang dah teruk akhlak mereka. Dah jahiliah, teruk. Ya. Dan kita juga sentiasa sedar bahawa sebaik-baik akhlak ialah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Kana khuluquhul Quran. Kerana akhlaknya ialah akhlak daripada Al-Quranul Karim. Jadi mudah-mudahan sepanjang pengajian hadis kita berkaitan dengan akhlak mulia ini akan membawa kita untuk membentuk akhlak peribadi Muslim yang sebenar. Ya. Okay, tuan-tuan, insya-Allah malam ini kita masuk hadis yang pertama, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam al mereka saling cinta mencintai, kasih mengasihi dan bertimbang rasa sesama mereka adalah seperti sebuah tubuh badan. Apabila mana-mana anggota ditimpa penyakit, maka seluruh anggota badan akan turut serta berjaga malam dan merasakan demam. Ya. Hadis ini pun sebenarnya seringkali kita dengar, tuan-tuan. Nak menceritakan betapa sebenarnya kita saling berkait sesama Muslim. Sebab itu disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman ini adalah bersaudara. Dalam konteks bersaudara ini, sudah pastilah kita mempunyai kaitan antara satu sama lain. Ya. Ada kaitan. Sebab itu, bagaimana Nabi SAW membawa penghijrahan itu, konsep penghijrahan itu, dengan membawa sekali konsep persaudaraan dalam Islam. Tanpa konsep persaudaraan, Islam tak akan dapat kukuh di Madinah ketika itu. Bagaimana kaum Ansar dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin. Nak membentuk ikatan yang kukuh dalam masyarakat ketika itu. Apatah lagi Islam ketika itu baru peringkat permulaan. Maka sudah pastilah memerlukan satu kekuatan. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita suasana hari ini pun begitulah konsep Islam yang perlu kita faham. Kita sama ni, semua ni tuan-tuan, masyarakat Islam sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Sebab itu jangan kita hilangkan rasa ataupun prinsip saling melengkapi ini. Kalau kita hilangkan prinsip saling melengkapi ini, maka sedikit demi sedikit akan runtuh persaudaraan Islam. Ya? Ha. Sedih kalau kita tengok situasi umat Islam hari ini. Kadang-kadang tak payah pergi jauh, dalam sekitar masyarakat, kelompok masyarakat kita pun ada jenis-jenis ni, tuan-tuan. Ya? Dia fikir apa orang buat semua tak betul. Apa orang buat semua tak betul. Dia je yang betul. Ya? Ada je yang dia nak condemn orang. Ada je yang dia tak puas hati dengan orang.
Pendek kata, dia tak senang kalau orang lain senang. Kalau ada orang lain senang, sama senang dengan kedudukan, dengan jawatan, pangkat dan sebagainya, dia takkan rasa duduk senang. Ada je benda yang dia nak buat. Ini kadang-kadang merosakkan. Kalau dalam mesyuarat, ada je benda yang dia nak hantar. Apa yang kamu buat? Kamu buat ni tak kena, tak betul. Ini tak boleh, ini tak, macam-macam. Akhirnya orang tanya, apa cadangan kamu? Udah kamu kata itu tak betul, ni tak kena. Apa cadangan kamu? Mana aku tahu? Kamu yang buat kerja? Kamu buatlah. Kalau kamu nak tahu apa aku buat, kamu bagi jawatan pada aku, aku tahulah apa aku nak buat. Ada juga apa itu. Dia komplain banyak, tapi apa pun tak ada. Sebab itu kita saling melengkapi, tuan-tuan. Kalau kita tak saling melengkapi, takkan wujud suasana harmoni dalam suasana tempat kita. Kita saling kasih mengasihi antara satu Muslim dengan Muslim. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut, Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan. Seorang yang beriman dengan seorang yang beriman yang lain, ibarat satu binaan. Yang mana, yashuddu ba'dhum 'ala ba'd. Saling melengkapi antara satu sama lain. Saling melengkapi. Dalam suasana masyarakat kita, kita saling melengkapi. Tak kiralah kita peringkat mana pun. Di tengah ke, di atas ke, di bawah kali. Semua saling melengkapi. Jawatan kuasa, contoh ni yang mudah. Jawatan kuasa masjid. Dia perlukan jemaah. Kalau tak ada jemaah, siapa nak memarahkan masjid? Jemaah juga perlukan jawatan kuasa. Tanpa ada jawatan kuasa, siapa yang nak menguruskan hal ehwal pengurusan masjid? Ini contoh yang dekat lah, sebab ni dalam konteks masjid. Kalau nak pergi luar lagi, begitulah juga dalam konteks masyarakat kita. Kita saling memerlukan antara satu sama. Sebab itu jangan ada sikap suka, kita kata apa, menjatuhkan orang lain. Sebab Nabi sebut, orang beriman dengan orang beriman ibarat satu bangunan. Satu bangunan. Saling perlu antara satu sama lain. Ibarat batu bata. Kalau kita saling jatuhkan, contohnya, kita ambil ni, jatuhkan ini. Maka kita meruntuhkan binaan Islam itu sendiri. Binaan orang-orang beriman. Yang persaudaraan itu. Ikhwah itu. Sebab itu kita kena ambil perhatian, tuan-tuan. Macam-macam, tuan-tuan. Saya di pejabat agama ni, macam-macam orang datang mengadu. Macam-macam. Nak cerita pun kadang segan. Kadang segan apa. Seolah-olah macam buka pekung di dada kita, tuan-tuan. Tak lain nak kena hal masjid. Hal rumah tangga tu dah tentulah. Hal rumah tangga tu dah tentulah. Ini bab-bab masjid pun macam-macam. Kat mari, tim ini pula. Habis tim datang, tim ni pula datang. Apa yang orang tu datang cerita ke ustaz? Dah macam ni pula rupa yang kata. Sebab tu bila kita turun, kita kata, tuan-tuan, apabila kita datang masjid, buangkanlah segala niat-niat kita yang lain. Niat maksudnya, kita datang masjid ni ada tujuan tertentu. Selain nak kerana Allah Ta'ala. Sebab nak itu ke nak, ada benda-benda lah yang samping-sampingan ni. Kalau ada niat itu dalam diri kita, tak ada makna. Tak ada makna. Macam-macam lah kalau kita nak cerita, tuan-tuan. Jadi sebab itu sedih. Itu dalam konteks kita yang kecil. Belum cerita konteks yang besar ni. Saudara kita yang jauh, siapa? Palestin. Ni cerita saudara kita yang dekat ni, yang dalam konteks masyarakat kita. Itu pun dah ada, benci membenci, fitnah memfitnah antara satu sama lain. Saling tak ambil hirau peduli. Oh, baru aku tahu dalam Korea kita ni, ada orang susah rupanya. Dah selama ni kamu tak ambil tahu. Tak adanya kalbunian itu, ikatan seperti satu ikatan bangunan itu tak ada. Bila tak ada, habis.
kita beria menyumbang, menyumbang keluar, menyumbang sumbangan untuk di luar negara, kita lupa rupanya yang saudara kita dalam karya kita ni pun lagi teruk daripada di luar sana. Ada tuan-tuan. Pergi curuk-curuk rupanya ada. Ha? Makan nasi dengan kicap. Ha? Ada saudara kita yang jenuh tunggu apa ni? Nak makan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang pun belum tentu lagi. Sebab tu perlu ada kita saling begitu, ya. Maknanya apa yang kurang kita tampung. Apa yang lebih boleh bagi manfaat kepada orang lain. Ha, gitu. Bukan kita, yang ada yang lebih pada kita, kita tunjuk ego pada orang. Ha, yang kurang pada orang kita tuding jari. Ha, itu tak mahu lah. Ha, ya. Okey tuan-tuan. Ya. Jadi perlu ada saling cinta mencintai, kasih mengasihi, bertimbang rasa sesama mereka, timbang rasa. Ha. Kita ni tuan-tuan gaduh-gaduh sama kita, sama orang Islam pun tak kat mana tuan-tuan. Mentara hidup je. Dah terkujur di hadapan semayang jenazah ni. Nak bergaduh lagi? Ha? Ada tak orang tak puas hati? Bila dah meninggal pun tak puas hati lagi. Ya? Ha. Habis main jenazah orang kata, apakah kita nak katakan ke atas jenazah ini? Ada tak orang kata, saya memang tak puas hati dengan dia lagi, Pak Imam? Ada lagi yang berani cakap? Tak ada. Walau teruk bergaduh pun dia tetap kata baik. Ya? Tapi kalau kita kata baik masa tu pun ada makna tak? Tak ada makna dah. Sebab dah sekujur badan. Terbujur, aku tak ada makna. Sebab itu apa jua yang merosakkan ikatan kasih sayang sesama orang Islam, sesama mukmin, elakkan. Elakkan. Ha. Kok gaduh pun gaduh adik-beradik, sikit-sikit dah lah. Ha. Sikit-sikit gurau-gurau kan. Dah lah. Lepas tu baik balik. Kan? Raya jumpa balik. Gitulah maksudnya, kita begitulah. Dalam konteks masyarakat. Ya. Kalau kita tengok konteks antara bangsa lagi dahsyat tuan-tuan, ya. Nanti kita tengok sikit nanti, ya. Baik, kita tengok keterangan hadis tuan-tuan. Beginilah hendaknya perpaduan dan kerjasama dari kalangan kaum muslimin dengan tidak mengira suku dan bangsa dan tidak mengira perbezaan bahasa dan warna kulit. Asalkan sama-sama Islam, maka hendaklah mereka bersatu padu sama-sama. Ya. Bukan orang lain. Kita juga. Agama yang sama. Tuhan yang sama. Kiblat yang satu. Jadi apa masalah nak bergaduh-gaduh, bertengkar dan sebagainya. Sebab itu hari ini kita tengok. Kita masih lagi belum dapat menguasai Palestin. Berapa ramai bilangan orang Islam? Berapa ramai, berapa banyak negara yang pemimpinnya Islam? Ramai. Banyak. Ya, sebab itu bila ditanya, Dr. Yusof Qadarawi kata, kerana kita ramailah kita tak dapat nak menguasai balik Palestin atau Baitul Maqdis itu. Sebab kita ramai. Bukankah kita ramai sepatutnya kita kuat? Tak. Kerana ramai tetapi kita berpecah antara satu sama lain. Baru ni UAE, ya, Emiriah Arab Bersatu dah membuat hubungan diplomatik dah dengan Israel. Ya. Yang terbaru ni negara Bahrain. Bahrain. Ya, wallahualam akan datang, kita tahu. Ya. Jadi di mana kita sebenarnya? Ya, kita sama negara Islam, negara Islam, tapi dalam pada kita perjuang nak dapatkan Baitul Maqdis, ya, nak apa ni? Berjuang mengalahkan Israel, dalam masa yang sama ada saudara kita yang lain pula bersama-sama dengan jalin hubungan diplomatik pula. Jadi itu yang besarlah tuan-tuan, ya, yang besar. Ya, sebab itu
Ya, kalau kita perkara yang kecil pun kita tidak dapat nak uruskan, nak menyatupadukan ukhuwah sesama kita, itulah realiti yang besar yang kita dapat lihat hari ini. Ya. Sebab apa kita dilihat lemah? Sebab kita dipecah-pecahkan. Ya. Kalau kita lihat sejarah asal dulu, Islam itu kuat dan kukuh. Kerana apa? Kerana kita dalam bentuk khilafah Islamiah. Ya. Kita dalam bentuk khilafah Islamiah. Ya. Sebab itu, ada azan ni? Tak ada. Terus. Dia memang terus stop ke atau... Bukan, setengah tu dia memang betul habis je, terus berhenti lah. Azan dia masuk terus berhenti. Ada kot bagi masa tambahan lagi. Okey lah, ini kira masa kecederaan ni. Tak apa, sebab ni kali pertama. Bila kali pertama ni saya nak tahu juga situasi setempat. Ada setengah setempat dia azan. Masuk tu tak berhenti sekejap, kita azan. Lepas azan, kita sambung balik. Ikut ustaz nak sambung sampai ke apa pun, kata dia. Yang penting, time azan, berhenti azan dulu, kata dia. Dia sebab tu kita tanya dulu. Baik. Sikit tuan-tuan. Ya. Kalau tengok sistem khilafah, kita berjaya menguasai hampir sebahagian besar dunia. Kerana kita satu kuasa yang besar. Besar. Tidak dipecah-pecahkan. Ya, tapi apabila 1924 khilafah Utsmaniyah itu jatuh, maka bermulalah kita nampak semakin ikatan Islam itu di kalangan khususnya antara negara-negara Islam semakin longgar dan semakin runtuh. Puncanya kerana tidak ada ikatan yang kuat antara sesama Muslim. Baik, apabila didapati di mana-mana bahagian dari kalangan umat Islam yang ditimpa musibah atau kemalangan, maka hendaklah orang Islam yang lain turut merasakan musibah tersebut. Ini tak payah kita pergi jauh-jauh tuan-tuan. Cerita pasal Palestin, cerita pasal Gaza, cerita pasal Syria, cerita pasal Rohingya. Betul, kita perlu bantu. Yang masyarakat setempat kita pun memadai dah. Kalau kita boleh amalkan prinsip ini. Ini kadang-kadang dengan jiran sebelah pun bergaduh. Sampai tak sudah. Ya. Jiran sebelah pun bergaduh. Sama Islam lah. Bergaduh sampai tak sudah. Hai, benda kecil je. Mungkinlah pada dia besar lah. Pada kita, kita rasa kecil. Tapi pada dia besar. Ya. Pasal kucing jiran sebelah. Mari datang rumah kawan ni, berak pula kat sini. Ya. Pasal jiran sebelah tanam pokok. Ya. Daun-daunnya ya gugur masuk ke tempat dia. Kalau buah yang gugur tak apa juga. Daun yang gugur habis bersepak. Gaduh. Seolah-olah macam tak boleh nak selesai. Benda yang kecil-kecil je. Apatah lagi cerita yang besar-besar. Jadi sebab itu kalau ada apa jua musibah yang ada di kalangan saudara sesama Muslim kita, bantu, bantu. Ada rasa kekitaan tu. Cubit peha kiri, peha kanan terasa. Itu sebut dalam hadis tadi, dia kata, seluruh anggota badan akan rasa sakitnya. Jadi kalau kata ada musibah, kita segera bantu. Dalam situasi COVID ini, mungkin ada yang ada hadapi masalah, kita memberikan bantuan yang sewajarnya. Tuan-tuan. Ya. Dan hendaklah mereka memberikan pertolongan dan menghulurkan bantuan. Bantulah tuan-tuan. Siapa lagi yang nak bantu sesama orang Islam? Takkan kita nak harapkan orang Islam? Tuan-tuan, kita pernah dengar kan? Ini dah habis lah. Sikit lagi tuan-tuan. Ya? Sikit lagi. Pernah dengar tak? Ada orang bukan Islam. Cakap pelan sikit lah. Ada orang bukan Islam menawarkan perkhidmatan van jenazah percuma. Pernah dengar tak? Ada kan? Saya tak nak sebutlah nama dia tu. Tuan-tuan lebih kenal lah. Kan? Dah viral satu Malaysia tu. Pernah dengar tak? Allah. Kita rasa. Sepatutnya. Dah ada dah. Mana-mana orang. Mungkin ada juga orang Islam. Tapi mungkin tak di-highlight barangkali. Kan? Sepatutnya yang banyak menghulurkan bantuan ni orang Islam. Dia ofuk. Saya ada van jenazah ni. Siapa nak? Saya bagi percuma.
Yang ni pun keluar upload kat ni. Tak apa, biar orang tahu. Tuan-tuan, kita bukan kadang-kadang bukan nak menunjuk. Tetapi nilai kebaikan ini ada manfaat untuk orang lain. Supaya tidak timbul fitnah. Nanti orang kata, ish, teruk benar lah orang Islam ni. Sampai bin jenazah pun nak tagih perkhidmatan daripada bukan Islam. Ha, itu contoh. Eh? Ha, jadi, kita renung-renungkanlah tuan-tuan. Eh, jangan sampai orang yang tak ada kaitan dengan Islam pula, ambil peranan membantu orang Islam. Bukan salah, tak salah. Siapa-siapa pun boleh bantu. Tapi, lebih aula kita orang Islam lah sendiri membantu saudara kita sesama Islam. Apatah lagi dalam keadaan musibah, dilanda ujian dan sebagainya. Itulah tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Taala, yang dapat kita bincanglah sedikit hadis pada malam ini yang berkaitan dengan tajuk sebenarnya hadisnya lah kasih sayang sesama muslim. Jadi mudah-mudahan kita letakkanlah, didiklah diri kita mempunyai nilai kasih sayang dalam diri kita, khususnya dalam membina ukhuwah sesama muslim. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تتنغوا من تسبيح فرح دان سورة العصر سبحانك الله من كاشد لا أنت أستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته